Takut guys, hampir selesai. Jadi ini takutnya. Ini guys yang namanya tabut Bengkulu. Nanti kalau malam tabut bersanding, disandingkan guys banyak. Jadi tiap-tiap kelurahan itu punya tabut, itu ada tabut juga punya. Kalau malam tabut bersanding, semua disandingkan dari seluruh Bengkulu tabutnya disandingkan. Tabut 2022 guys. Tabut Bengkulu, jadi ini dia. Jadi guys, tabut ini dibuat warga Kelurahan Tengah Padang guys. Jadi tabut ini nanti akan disandingkan pada saat malam tabut bersanding atau menjelang penutupan pergelaran seni dan budaya tabut di Bengkulu guys. Tahun ini kemeriahan tabut luar biasa karena setelah 2 tahun tabut tidak dibuka untuk umum karena COVID-19. Jadi suasananya terasa pada saat perayaan tabut tahun ini.